Saya Zafira Yong, merupakan salah satu finalis Dewi Remaja 2022 dan hari ini kita berada di SMK Kampung Jawa. Jadi sekarang hari ini Dewi Remaja ada satu forum yang akan dibincangkan hari ini tentang masih relevankah pembelajaran. Okey, hari ini saya nak santai-santai je. Saya cuma nak datang sini nak bagi dorongan kat diorang untuk sambung belajar diorang ke tahap universiti sebab bagi saya pelajaran sangat-sangat penting. Jadi diorang sepatutnya timba ilmu sampai ke universiti. Bagi saya menyambung belajar ni bukan setakat sambung belajar means sambung belajar lepas sekolah menengah, tapi selepas di fasa universiti ni kita menceburi bidang yang kita sebenarnya kita minat untuk kita bekerja di luar nanti pada masa akan datang. Pada zaman dulu mungkin kita tak nampaklah tentang betapa besarnya peluang ataupun kelebihan kalau kita sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi ataupun specifically lebih khususnya ke universiti. Tapi di zaman sekarang ini, di peringkat sekarang ini memang sangat perlu dan saya sendiri sebagai guru selalu menggalakkan anak-anak murid saya untuk supaya belajar dan jangan sampai bukan hanya setakat di peringkat sekolah saja, bukan saja di peringkat SPM, tapi mesti ada cita-cita untuk sambung belajar ke peringkat lebih tinggi sama ada di peringkat IPTA atau IPTS. Kalau boleh dapat universiti lebih baik, tapi kalau tak dapat boleh juga sambung sebab kita sekarang ni kerajaan sendiri pun memang banyak menyediakan peluang-peluang untuk murid-murid kita untuk sambung belajar sama ada dari segi yang disediakan oleh pihak kerajaan sendiri ataupun di peringkat swasta itu sendiri. Saya rasa bangga kerana Dewi Remaja dan Dewan Bahasa datang ke sekolah kami. Bila sekolah kita jadi world best school ni, ramai media-media datang, ramai orang-orang datang interview, datin apa semua. Saya bangga lah sebab saya berdiri dekat sekolah ni, saya belajar daripada form 1 sampai ke form 4 dekat sekolah ni. Saya banyak berjasa dekat sekolah ni, saya banyak bangga-bangga sangat lah. Alhamdulillah pada hari ini telah berlangsungnya saya Remaja Malaysia kerjasama antara New Adactive dan Dewan Bahasa dan Pustaka dan bersempena dengan saya Remaja Malaysia ni kita bawakan juga program Respons Remaja, satu kata program bicara dengan anak-anak muda dan pada hari ini ditampilkanlah moderatornya Dini Ashraf, saudara Dini Ashraf bersama ahli panelnya tiga peserta Dewi Remaja. Jadi kita kupas isu yang paling panas kini iaitu masih relevankah universiti sesuai dengan isu sekarang yang katanya ramai anak-anak muda ni tidak mahu sambung belajar ke universiti lah kerana pengaruh-pengaruh luar ni lah, ada yang nak jadi pempengaruh YouTube, itu antaranya lah.
Sebenarnya dari pihak Dewan Bahasa dan Pustaka sangat mengalu-alukan. Memang dalam perancangan strategik DBP, memang kita sedang meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta. Jadi kerjasama dengan New Ed Active ni sebagai satu kerjasama yang sungguh baik, sebab kita nak mendapatkan sokongan dari semua pihak, khususnya swasta, untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Dan ni saya ucapkan kepada New Ed Active kerana khususnya pasukan majalah remaja kerana telah menganjurkan satu program yang cukup baik, iaitu Saya Remaja Malaysia tu, untuk dengan matlamat utamanya memang untuk menyedarkan anak-anak muda untuk memantapkan bahasa kebangsaan dalam kalangan mereka. Sebab saya yakin bukan sahaja peserta tu yang terdiri daripada remaja-remaja di luar sana, tetapi juga dalam masa yang sama bila kita anjurkan program sebegini, dalam masa yang sama syarikat New Ed Active sendiri sebenarnya pun dia telah memartabatkan bahasa kebangsaan ini.